Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Neneng. Kali ini kita masih di bab 6 ya, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sel darah. Sekarang kita membahas tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darahnya apa saja sih? Ini alat pemompanya ya. Ya, alat peredaran darah pada manusia sebetulnya hanya ada dua, yaitu yang pertama jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Ya, kita bahas yang pertama itu jantung. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Bisa kamu raba mungkin dada kamu sebelah kiri, di situ ada sesuatu yang berdetak. Nah, itulah jantung. Ingat, bukan hati. Ya, hati ada di mana? Masih ingat di sistem pencernaan? Ya, hati di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau misalnya sakit hati, kamu memegangnya ke sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Jadi itu jantung, rongga dada sebelah kiri. Jantung berukuran satu kepalan tangan dan berongga. Berongga artinya apa? Tengahnya bolong, ya. Tengahnya ada ruangan-ruangannya, ya. Satu kepalan tangan. Jadi kalau kamu mengepal tangannya segimana, nah itu sebesar itulah jantung. Rongga jantung manusia terbagi menjadi empat bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nanti kita lihat seperti apa. Dan jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Jadi, lapisan pembungkus jantung, ya, itu kita sebut sebagai perikardium. Dinding rongga jantung tersusun atas otot jantung. Mungkin masih ingat di bab 1 tentang otot, ya. Otot dan rangka, ada tiga jenis otot, ada otot lurik, ada otot polos, dan otot jantung. Nah, otot jantung inilah yang terdapat di dinding rongga jantung. Otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempis. Ya, nah, kalau kamu raba, itu mungkin kerasa ya. Kecepatan denyut jantung tiap orang berbeda, tergantung kondisi setiap orang. Misalnya usia, berat badan, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas seseorang. Ya. Denyut jantung laki-laki dengan perempuan jelas berbeda. Ya. Denyut jantung anak-anak dengan dewasa jelas berbeda. Kondisi kesehatan apalagi itu mempengaruhi. Ya. Dan aktivitas ketika kamu sedang duduk dengan denyut jantung ketika kamu sudah berlari itu tentu akan berbeda. Nanti kamu praktekkan ya. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian jantung, nah tadi dikatakan di awal bahwa jantung terdiri dari empat bagian. Nah, ada dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Ya, masing-masing terdiri dari dua bagian. Jadi yang kanan ada dua, yang kiri ada dua bagian juga. Yaitu ada atrium atau serambi, dan ada ventrikel atau bilik. Jadi atrium ada dua, ya, kanan dan kiri. Ventrikel juga ada dua, kanan dan kiri. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kanan yang memompa darah ke paru-paru. Jadi bagian jantung sebelah kanan itu nanti akan memompa darah untuk ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru, ya. Itu di situ terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kalau jantung kiri itu berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh. Jadi setelah dari paru-paru, nanti darah akan kembali lagi ke jantung sebelah kiri. Nah, dari jantung sebelah kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh. Bagaimana alurnya? Nanti kita bahas selanjutnya. Atrium kanan jantung atau serambi kanan menerima aliran darah dari seluruh tubuh. Atrium kiri atau serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Ya, jadi yang kanan menerima darah dari tubuh, yang kiri menerima darah dari paru-paru. Kalau ventrikel kanan, bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri atau ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, tuh. Nanti kita lihat alurnya. Selain atrium dan ventrikel, juga ada katup jantung atau klep jantung. Pada masing-masing bagian jantung, atrium dan ventrikel atau serambi dan bilik itu dipisahkan oleh satu katup atau klep. Apa fungsinya? Untuk mencegah baliknya aliran darah dari bilik ke serambi atau dari ventrikel ke atrium. Yang secara normal harusnya
Darah itu mengalir dari atrium ke ventrikel atau dari serambi ke bilik. Jadi searah ya, harus searah dari serambi ke bilik, nggak boleh berbalik arah atau dua arah. Makanya di situ ada yang namanya katup jantung atau klep jantung. Supaya apa? Supaya dia nggak balik arah. Kalau balik arah gimana? Bahaya. Ya, sangat bahaya, bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Darah yang seharusnya dipompa searah, ini dia kembali lagi, sama kayak di jalan raya. Kalau jalan raya searah, berarti ya sudah, semuanya dalam satu arah. Kalau misalkan di jalan yang searah itu ada yang melanggar, ada yang melawan arah, melawan arus, gimana kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, itu akan terjadi tabrakan. Nah, sama pada peredaran darah juga. Nah, ada kejadian di mana klepnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu salah satu penyebab diantaranya jantung bocor. Ya, itu kebocoran pada jantung karena klepnya tidak berfungsi dengan baik. Itu ya, itu klep jantung. Nah, bunyi jantung yang bisa kita dengarkan melalui alat stetoskop yang bunyi duk-duk-duk itu ya, atau melalui telinga, ini timbul akibat membuka menutupnya katup ini. Jadi, ketika kamu mendengar suara jantungnya duk-duk-duk, nah seperti itu sebetulnya adalah ketika si klepnya membuka dan menutup, ya, mengalirkan aliran darah. Ya. Lanjut ya. Nah, seperti ini. Ini sebentar. Ya, ini bagian-bagian jantung. Nah, ini kanan. Ya, hati-hati, tidak seperti pada matematika kalau atau di gambar lain, kalau gambar lain sebelah ini adalah kiri, ini kanan. Nah, pada jantung ini sesuai dengan posisi tubuh menghadapnya. Ini berarti gambar ini orangnya sedang menghadap ke kita, ya, kepada kalian. Menghadap ke kalian. Nah, ini berarti sebelah kanan, bagian sebelah kanan, ini bagian sebelah kiri. Nah, ini atrium kanan atau serambi kanan. Ini ventrikel kanan atau bilik kanan. Ini atrium kiri atau serambi kiri, dan ini ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, ini atrium kanan, dia menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, dari pembuluh vena ini, ya. Darah dari seluruh tubuh semuanya nanti masuk ke atrium kanan, ke serambi kanan, lalu diteruskan ke bilik kanan. Nah, inilah yang dimaksud dengan katup. Dia memisahkan atrium dengan ventrikel, ya. Nah, darah masuk ke sini dari ventrikel kanan, dari bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Nah, ini menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri, ya. Ini juga ada katupnya. Dari paru-paru nanti darah masuk kembali lagi ke jantung, yaitu ke atrium kiri. Nah, ini melalui sini. Ini dari paru-paru ya. Ini ada paru-paru kiri, ini ada paru-paru kanan. Nanti di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di semester 2, nanti kita pelajari di pernafasan. Lalu darah kembali masuk ke jantung ke serambi kiri. Ya, dari serambi kiri darah dipompa ke bilik kiri. Nah, ini juga ada katup. Ya, dari bilik kiri barulah darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sini ada pembuluh nadi, pembuluh darah juga. Di sini juga ada katupnya. Nah, ini pintu gerbangnya. Nah, ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini tubuh bagian kiri, ini ke tubuh bagian kanan, ini ke bagian atas kepala dan tangan. Ya, nah itu kurang lebih alurnya. Ini bagian-bagian jantung. Jadi ada empat ruangan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Seka bika, seki biki. Nah ya, seka bika, seki biki. Nah, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Lanjut ya. Nah, letak jantung di mana tadi sudah dijelaskan ya, di rongga dada, dilindungi oleh rangka dada, yaitu tulang dada, tulang iga, dan tulang belakang. Jadi kalau ada benturan keras, seperti dijelaskan di bab pertama dulu ya, ketika ada benturan keras, jantung masih terlindungi, masih ada perisainya ya. Ini terletak bersama-sama dengan paru-paru. Nah, terletak di agak sebelah kiri dari tulang dada. Tadi dibungkus oleh perikardium sudah ya. Nah, seperti di sini ya, di sebelah kiri. Makanya paru-paru sebelah kiri kita agak kecil ya, karena untuk ruang jantung ya. Kita lanjut pembuluh darah. Tadi jantung sudah, alat peredaran darahnya yang pertama jantung, yang kedua adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah kita bagi menjadi dua, yaitu ada pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena ya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik ya, arteri dan vena.
Arteri dan vena nanti dihubungkan oleh pembuluh kapiler, ya. Jadi mereka nanti akan terhubung, tidak masing-masing, ya. Arteri dan vena nanti akan terhubung dan dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Jadi tidak langsung bersambungan, tapi ada perantara dulu, yaitu siapa? Pembuluh kapiler. Tekanan darah, ya, mungkin pernah diukur ya tekanan darahnya, merupakan tanda kekuatan jantung memompa darah dan tanda kesehatan seseorang. Kalau misalkan tekanannya jantungnya kurang kuat memompa darah, maka tekanan darahnya akan kurang, ya. Suplai darah ke seluruh tubuh itu akan menjadi berkurang, ya, kurang cepat, sehingga apa? Muncullah yang dinamakan dengan hipotensi, tekanan darah rendah, ya, tekanan darah rendah. Biasanya gejalanya pusing, ya, karena apa? Seluruh tubuhnya kurang tersuplai oleh darah. Kenapa? Karena jantungnya tidak terlalu kuat memompa darah, sehingga darah tidak sampai ke seluruh bagian tubuh. Ya, itu nanti dipelajari di penyakit-penyakit pada peredaran darah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat perbedaan karakteristik antara pembuluh nadi dan vena. Apa saja perbedaannya? Nah, pembuluh nadi tempatnya agak tersembunyi ke dalam. Jadi agak sulit untuk mencari pembuluh nadi. Beda dengan pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Kamu boleh coba lihat ya di permukaan kulit kamu, mungkin ada yang terlihat seperti berwarna ke hijau kebiru-biruan, kehijauan mungkin ya. Nah, itu bukan uratnya. Bukan urat nadi, itu adalah pembuluh vena, pembuluh balik ya. Nah, pembuluh itu nanti membawa darah. Jadi saluran pembawa darah, ya. Tuh, warnanya biru, iya, karena dia membawa darah kotor, ya, darah yang hasil. Kalau kamu lihat di video pertemuan kemarin, itu ada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, ya. Nah, ini pembuluh vena, ya. Kalau pembuluh nadi, ini agak dalam tersembunyi, ya. Dinding pembuluhnya tebal, kuat dan elastis pada pembuluh nadi. Kenapa? Karena dia menerima pompa darah dipompa dari jantung, ya, menerima pompaan darah dari jantung sehingga dia kuat, ya. Tapi tidak pada pembuluh balik, dia tipis dan tidak elastis. Kenapa? Karena dia meneruskan mengedarkan darah menuju ke jantung, ya. Nah, di sini aliran darahnya kalau pembuluh nadi itu dari jantung, jadi keluar dari jantung, ya. Sehingga dia dindingnya tebal, kuat, karena harus bisa menahan tekanan dari jantung, ya. Kalau pembuluh balik itu arahnya menuju ke jantung. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Pembuluh nadi itu keluar dari jantung, pembuluh balik atau vena masuk ke jantung. Pembuluh nadi denyutnya terasa. Nah, makanya sering ditanyakan nadinya berapa, ya. Coba kamu, tapi karena dia agak ke dalam tersembunyi nggak bisa langsung terasa. Kalau mau dirasakan coba di pergelangan tangan agak ditekan. Itu akan terdengar denyut nadinya. Ya, denyut nadinya terasa. Atau kalau tidak di pergelangan tangan di leher. Ya. Nah, itu terasa. Kalau pembuluh balik itu tidak terasa, ya. Katupnya ini hanya satu di tempat dekat jantung pada pembuluh nadi. Kalau pembuluh balik ini di sepanjang pembuluh. Jadi sepanjang pembuluh itu terdapat katup untuk apa? Mencegah baliknya aliran darah ke seluruh tubuh. Karena apa? Yang dibawa oleh pembuluh balik itu adalah darah kotor. Darah kotor itu harus dibuang. Darah kotor itu apa? Darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, dari hasil pernafasan karbon dioksida itu harus kita keluarkan. Ya, kita menghirup oksigen. Oksigennya nanti diedarkan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu hasil pemakaran yang merupakan darah yang kotor, ya. Jadi untuk mencegah baliknya darah kotor ke seluruh tubuh, maka katupnya ada di sepanjang pembuluh. Nah, pembuluh nadi kalau terluka, dia akan memancar keluar, ya. Kalau pembuluh vena, darah tidak memancar, hanya menetes. Jadi kalau misalkan kamu urat nadinya, pembuluh nadinya terluka, nah, itu bahaya. Karena apa? Darah memancar keluar. Kenapa dia bisa memancar keluar? Karena dia menerima tekanan dari jantung, ya, pompaan dari jantung. Tapi kalau misalnya kamu luka mengiris bawang, misalnya ya, terus luka darahnya hanya menetes, nggak usah panik juga. Wah, aku panik harus dibawa ke rumah sakit. Nggak juga, ya. Karena dia hanya menetes saja dan lama-lama dia akan berhenti. Ya, itu perbedaan pembuluh nadi dan vena. Oke, lanjut.
Nah, seperti ini ya. Di sini ada vena, vena cava superior. Vena cava itu vena paling besar ya. Vena yang paling besar yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung, ke serambi kanan ya. Vena cava inferior dari tubuh bagian bawah, vena cava superior dari tubuh bagian atas ya. Nah, darah dari seluruh tubuh nanti masuk ke serambi kanan ya. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan melalui di sini ada katup tricuspidalis ya. Di sini ada katup tricuspidalis. Dari bilik kanan darah dipompa ke paru-paru oleh siapa? Oleh arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kiri untuk ke paru-paru kiri, arteri pulmonalis kanan untuk ke paru-paru kanan. Di sini juga ada katup. Katup apa? Katup pulmonalis. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, vena cava ini berwarna biru karena apa? Tadi dijelaskan dia membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida nanti di paru-paru akan dikeluarkan dalam proses pernafasan. Nah, oksigen yang dihirup pada proses pernafasan itu akan diikat oleh darah. Sehingga darah yang tadinya kotor menjadi bersih. Bersih itu berarti apa? Darah bersih artinya adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih yang mengandung oksigen itu nanti dibawa oleh siapa? Oleh vena pulmonalis. Vena pulmonalis kiri dari paru-paru kiri, vena pulmonalis kanan dari paru-paru kanan. Oleh vena pulmonalis, darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih tadi dibawa ke serambi kiri atau atrium kiri ya. Dari serambi kiri, darah bersih itu dilanjutkan ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Melalui apa? Di sini ada katup mitral, mitral atau katup bikuspidalis. Hati-hati tertukar. Di sebelah kanan ada katup tricuspidalis, di sebelah kiri ada katup bikuspidalis ya. Nah, dari bilik kiri, darah selanjutnya akan dipompa ke seluruh tubuh ya. Dia akan melewati katup aorta. Ya, dari bilik kiri dia akan melewati katup aorta, dipompa ke aorta. Aorta itu adalah pembuluh nadi terbesar. Kalau tadi pembuluh vena terbesar adalah vena cava, pembuluh nadi terbesar itu adalah aorta. Ya, nah dari aorta dia akan darah yang bersih tadi diedarkan ke seluruh tubuh. Tubuh sebelah kiri, yang ini tubuh sebelah kanan, ini bagian tubuh sebelah atas tangan dan kepala ya. Nah, ini mengedarkan darah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Kenapa oksigen? Karena oksigen diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk metabolisme tubuh ya. Di dalam sel-sel tubuh terjadi pembakaran sel, terjadi metabolisme sel, pertukaran gas oksigen, oksigennya diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, hasil pembakaran dari sel tubuh itu berupa karbon dioksida itu akan dikembalikan ke pembuluh nadi, kembali lagi ke sini ke vena cava dan seterusnya ya, itu terus mengalir dalam satu arah ya, searah ya. Searah, makanya ada katup-katup untuk mencegah baliknya aliran darah ya. Nah, itu semoga jelas penjelasannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pembuluh kapiler tadi dia menghubungkan antara pembuluh pembuluh nadi dan pembuluh vena ya. Berfungsi untuk pertukaran zat ya, pertukaran gas. Ini berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Nah, seperti ini pembuluh nadi atau pembuluh arteri dan ini pembuluh vena. Nah, inilah pembuluh kapiler. Jadi menghubungkan pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Ya, nah di sepanjang pembuluh vena ini terdapat katup vena. Kalau di arteri ini nggak ada, cuma satu aja yang di jantung. Ya. Nah, peredaran darah pada manusia ini ada dua, yaitu yang pertama adalah peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Jadi kecil, kecil apa kecil? Berarti jaraknya dekat. Dari jantung, paru-paru, jantung. Udah, itu aja. Peredaran darah besar, ini peredaran darah yang jaraknya jauh, yaitu dari mana? Dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Atau lebih detailnya, dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke serambi kanan jantung. Kalau peredaran darah kecil, berarti dari bilik kanan ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Ya, itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini jantung dengan 4 ruangan. Ini paru-paru, 8 ini paru-paru.
9 ini kepala, kepala dan tangan atau tubuh bagian atas, 7 ini tubuh bagian bawah. Nah, kita lihat arunya, yang biru itu darah mengandung oksigen atau darah bersih. Yang abu-abu darah mengandung CO2, karbon dioksida atau darah yang kotor. Peredaran darah besar itu dari 4 dari sini, dari bilik kiri ya, ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Itu peredaran darah besar. Di seluruh tubuh terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Oksigennya diserap sel tubuh, karbon dioksidanya dikeluarkan, diserap oleh vena. Ya, di sini venanya, pembuluh darahnya sudah mengandung karbon dioksida atau darah yang kotor. Peredaran darah kecil dari mulai 3. 3 itu apa? Bilik kanan. Dari 3 ke 10 melalui arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas pada saat proses pernafasan. Dari paru-paru, darah bersih yang mengandung oksigen dibawa kembali lagi ke jantung. Ya, kedua. Jadi dari bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Itu peredaran darah kecil. Ya, silakan dipelajari bagannya. Nah, kelainan pada sistem peredaran darah, ini kamu bisa baca sendiri di buku, diantaranya ada anemia, ada leukemia, ada hemofilia, ada hipertensi, ada arteriosklerosis, ada wasir atau hemoroid, ada varises, dan ada penyakit kuning. Ya. Sementara teknologi, juga teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah diantaranya ada golongan darah dan pengujian keturunan, ada operasi jantung dan pembuluh darah, ada transplantasi jantung, dan ada jantung buatan. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk alat peredaran darah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.